Sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Perkembangan PPKM Jawa Bali terus mengalami perbaikan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, jumlah kabupaten atau kota yang berada di PPKM level 4 terus menurun dan jumlah daerah yang berada di PPKM level 2 terus meningkat. Begitu juga dengan angka kasus konfirmasi harian, angka kematian dan BOR yang terus mengalami perbaikan. Namun demikian, pemerintah meminta kepada masyarakat agar tetap bijaksana dalam menyikapi perkembangan pandemi Covid-19 yang cukup positif ini. Penting untuk diingat masih ada potensi kenaikan kasus apabila kita tidak bijaksana menyikapi masa-masa ini. Hendaknya kita selalu mengingat bahwa COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat, dan oleh karena itu kewaspadaan yang tinggi harus terus dijaga sehingga kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Selanjutnya, evaluasi kebijakan PPKM di luar Jawa Bali dilakukan dua minggu sekali. Dan evaluasi kondisi per daerah dilakukan per minggu. Pemberlakuan ppkm di luar Jawa Bali juga akan fokus untuk mengakselerasi program vaksinasi yang diprioritaskan pada lima kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pekan olahraga nasional atau pon dengan mengerahkan dinas kesehatan dan polri. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan covid-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kasus positif dan kasus aktif di Indonesia terus mengalami penurunan. Kabar baiknya, penurunan di minggu ini menandakan bahwa, baik kasus positif maupun persentase kasus aktif nasional, telah turun selama tujuh minggu berturut-turut. Namun, perlu dijadikan catatan bahwa tujuan kita adalah untuk menurunkan kasus hingga seperti sebelum lonjakan kasus. Mengingat kasus saat ini meskipun sudah turun, namun masih dua kali lipat dari kasus pada pertengahan bulan Mei lalu. Di tingkat provinsi, jika pada minggu lalu seluruh provinsi menunjukkan penurunan kasus positif mingguan, sayangnya pada minggu ini terdapat satu provinsi yang kembali meningkat, yaitu Papua Barat. Kasus Papua Barat di minggu ini berjumlah 398 kasus, naik dari minggu sebelumnya yang berjumlah 319 kasus. Selanjutnya, jika dilihat pada kasus aktif, maka hanya terdapat satu provinsi yang mengalami kenaikan persentase kasus aktif, yaitu Papua, naik 0,32 persen. Persentase kasus aktif Papua selama dua minggu terakhir juga merupakan yang paling tinggi se-Indonesia yaitu 37,87 persen pada minggu sebelumnya dan 38,19 persen pada minggu terakhir. Sebagai catatan, saat ini beberapa pemerintah daerah termasuk Papua dan Papua Barat terus mengupayakan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan data dalam beberapa waktu ke depan penurunan kasus positif mingguan di tingkat nasional dan pada hampir seluruh provinsi di Indonesia berkontribusi pada penurunan angka keterisian tempat tidur di 34 provinsi. Kabar baik lainnya adalah pertanggal 5 September tidak ada provinsi yang memiliki bor di atas 60 persen. Bahkan angka bor tertinggi hanya sebesar 45,47 persen yaitu provinsi Aceh. Ini artinya keadaan darurat yaitu lonjakan pasien COVID-19 di rumah sakit telah berhasil kita lewati di semua provinsi di Indonesia. Selain itu, meskipun persen kasus kematian mingguan masih menunjukkan peningkatan, namun untuk pertama kalinya setelah lonjakan kasus pada bulan Juni lalu, selama satu minggu kemarin, kasus kematian harian di Indonesia berada di bawah 1.000 kematian per hari. Rata-rata kematian harian pada minggu kemarin sebesar 563 kematian. Sebagai catatan, selama lonjakan kasus hingga akhir Agustus kemarin, kasus kematian kita konsisten berada di kisaran 1000 kematian per hari. Tentunya ini perkembangan yang menunjukkan adanya perbaikan, meskipun tetap saja satu kematian saja terbilang nyawa dan tidak bisa dibiarkan. Tujuan utama kita adalah untuk menihilkan kematian menjadi tidak ada sama sekali. Perkembangan Covid-19 yang kian membaik di saat beberapa negara tetangga mengalami perkembangan yang kurang baik, ini tentunya patut untuk diapresiasi dan terus dipertahankan. Saat ini posisi Indonesia terus turun pada peringkat kasus aktif tertinggi di dunia. Indonesia menempati peringkat 20 sedangkan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Jepang, Filipina dan Thailand yang masih berada di urutan 11 sampai dengan 18. Sebagai catatan, aspek demografis di mana jumlah penduduk Indonesia yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga, namun tetap dapat menunjukkan penurunan merupakan perkembangan yang baik dan patut diapresiasi. Indikator lainnya yang mengalami perbaikan adalah positivity rate. Saat ini positivity rate di Indonesia sebesar 6,97 persen, yang mana sedikit lagi mencapai maksimal standar WHO, yaitu 5 persen. Jika dilihat pada tingkat provinsi, maka seluruh provinsi mengalami penurunan positivity rate selama dua minggu berturut-turut, kecuali Sulawesi Barat yang sempat mengalami kenaikan. Penurunan paling drastis terjadi pada Lampung yang turun sebesar 40,14 persen dan Jambi turun 36,74 persen dan Aceh turun 31,26 persen. Selain itu, per tanggal 5 September terdapat 14 provinsi yang memiliki positivity rate di bawah standar WHO. 14 provinsi tersebut adalah Maluku, DKI Jakarta. Maluku Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Banten, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Papua, Jawa Timur, Papua Barat, Gorontalo, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Sebagai catatan, selama tiga minggu terakhir jumlah orang yang diperiksa mingguan kita terus mengalami peningkatan dari 600 ribu menjadi 800 ribu orang per minggu adanya perbaikan kondisi COVID-19 di Indonesia ini tentunya patut kita syukuri, namun jangan sampai membuat kita lengah. Belajar dari pengalaman lonjakan kasus sebelumnya bahwa justru fase yang paling berat adalah fase ketika kasus mulai melandai. Fase ini paling berat karena disinilah seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat diuji kedisiplinan dan ketahanannya untuk mempertahankan situasi yang telah melandai ini Agar tidak kembali mengalami lonjakan kasus, dengan telah dibukanya aktivitas sosial ekonomi secara bertahap dan perlahan kembali menuju kehidupan normal baru, maka sudah seharusnya kita jadikan momentum ini untuk bersama-sama refleksi bahwa tentu saja keadaan ini jauh lebih baik dibandingkan keadaan di mana kasus melonjak tinggi, rumah sakit penuh, serta kabar duka karena kematian akibat COVID-19. Dari sekitar kita, renungan ini seharusnya lebih dari cukup untuk membuat kita tidak lengah dan terus disiplin protokol kesehatan, karena tentunya kita tidak mau kembali ke keadaan itu lagi. Ingat, cara termudah, termurah, dan satu-satunya yang paling efektif untuk segera mengakhiri pandemi ini adalah dengan disiplin protokol kesehatan secara kolektif, tidak hanya individu saja namun harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, saya akan mencoba menjambarkan bagaimana sejauh ini respons pemerintah melakukan pengendalian COVID-19 sampai dengan saat ini. Pada prinsipnya, respon pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase merespons, memperbaiki, dan mempertahankan. Fase utama yaitu respon, dilakukan melalui penanganan pada sektor esensial dan melakukan adaptasi secara cepat sehingga mitigasi dampak pandemi dapat dilakukan dengan baik. Langkah ini selanjutnya diikuti dengan upaya perbaikan yang fokus pada penanganan dan adaptasi yang cepat, serta mengantisipasi lonjakan kasus untuk secara bertahap melakukan normalisasi terhadap kondisi nasional dari dampak pandemi. Terakhir, pemerintah bersama dengan seluruh elemen masyarakat berupaya keras untuk mempertahankan capaian positif dari penanganan pandemi, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga pemulihan sektor sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik. Melalui tiga fase ini, maka pemerintah berupaya memperbaiki kondisi nasional menjadi lebih baik. Dengan demikian, pandemi Covid-19 menjadi lebih terkendali dan memungkinkan masyarakat untuk dapat produktif dan tetap terlindungi dari Covid-19. Kita bisa lihat bersama bahwa hampir 11 bulan pertama bahwa Indonesia melakukan pengendalian yang umumnya bersifat merespon. Hal ini digambarkan dengan penanganan umumnya diprioritaskan pada sektor-sektor esensial paling terdampak layaknya sektor kesehatan dan ekonomi. Selain itu, dalam situasi merespon ini, baik pemerintah maupun masyarakat dituntut untuk bisa beradaptasi dengan sangat cepat, mengingat situasi yang amat dinamis saat itu melalui kebijakan berskala nasional dan dilaksanakan serempak. Beberapa kebijakan yang diambil saat itu ialah menjaring kasus untuk mencegah perluasan penularan, untuk segera melandaikan kasus, meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dengan fokus. Memenuhi kebutuhan kritis jangka pendek, layaknya kebutuhan testing kit, tempat tidur, maupun oksigen, serta komunikasi serta informasi kesehatan yang intensif demi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kegentingan yang terjadi. Dari segi ekonomi, pemerintah mencoba memberikan bantuan sosial secara merata. Lalu, saat kasus sudah melandai, maka respon pemerintah berubah menjadi memperbaiki saat ini dilakukan penyesuaian melalui kebijakan yang diterapkan secara bertahap per daerah. Upaya memperbaiki ini berisi penanganan dan adaptasi yang cepat terhadap dinamika kasus dan perlahan kembali normal. Penanganan ini adaptasi tersebut diantaranya upaya antisipasi lonjakan kasus baru, intensifikasi vaksinasi, dan perawatan khususnya demi menekan angka kematian sebesar-besarnya dan meningkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya. Selain itu, dilakukan pula evaluasi kondisi sistem kesehatan yang sempat mengalami kolaps, khususnya terkait aspek finansial, fasilitas kesehatan, dan psikis tenaga kesehatan. Selanjutnya, pemberian bantuan sosial mulai bertransisi diberikan kepada pihak prioritas atau yang paling terdampak. Idealnya, setelah melakukan upaya memperbaiki. Suatu negara dapat langsung menjalankan upaya mempertahankan kondisi yang membaik tersebut. Namun, perlu diingat bahwa berbagai dinamika di lapangan maupun global, seperti mobilitas yang tidak terkendali maupun perkembangan varian, berkontribusi pada perlunya kita kembali melakukan tahap merespon saat puncak kasus kedua terjadi. Selanjutnya, dengan komitmen bersama yang saat itu menjalankan PPKM darurat. Maka, upaya memperbaiki dilakukan lagi sampai saat ini dengan modal perkembangan kasus yang semakin hari semakin baik. Maka, saat ini kita memiliki target besar bersama untuk selangkah lebih maju mempertahankan kondisi kasus COVID-19 yang cukup terkendali, sehingga perlahan-lahan kita memasuki fase respon pemerintah untuk mempertahankan hal yang dapat dilakukan, yaitu peningkatan kapasitas publik jangka panjang termasuk pemberdayaan pemerintah daerah untuk mampu mengidentifikasi secara mandiri respon sesuai kondisi terkini di wilayahnya masing-masing. Kedua, menentukan dasar pembangunan jangka panjang termasuk peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat. Ketiga, melakukan evaluasi kebijakan nasional dan sistem pengendalian yang lebih efisien secara berkala, misalnya pembaruan poin pengetat longgaran dan digitalisasi screening kesehatan, kemudian yang keempat, melanjutkan vaksinasi COVID-19 maupun vaksinasi penyakit esensial lainnya. Kelima, investasi jangka panjang untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat secara berkelanjutan, dan terakhir, pelaksanaan kegiatan ekonomi yang produktif namun tetap terkendali. Ingat bahwa untuk mengubah kondisi pandemi menjadi endemi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun bukan tidak mungkin jika Indonesia sebagai bangsa besar mampu mempertahankan kondisi yang cukup terkendali. Sampai saat ini saja, total kasus Indonesia berkontribusi sebesar 1,86 persen dari total kasus dunia. Sehingga jika mengalami penurunan, maka dampaknya juga akan cukup berdampak. Oleh karena itu, hal yang dapat kita maksimalkan ialah menjalankan kebijakan sebaik-baiknya dengan terlebih dahulu memahami betul isi kebijakan yang berlaku. Untuk itu, saya akan menyebutkan perubahan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru yaitu Inmendagri nomor 39 tentang PPKM level 2 sampai dengan 4 di Pulau Jawa dengan inti perubahan yaitu secara umum pengaturan operasional sektor esensial pemerintah di semua level akan merujuk kepada keputusan Menteri PAN-RB mulai diterapkannya peduli lindungi di supermarket dan hypermarket di semua level dan adanya perubahan target positivity rate menjadi 5% dari yang sebelumnya 10% melalui upaya testing terus-menerus. Berikutnya secara khusus bagi daerah level 4 sudah tidak diterapkannya asesmen nasional bagi satuan pendidikan dan dilakukannya uji coba protokol kesehatan di mall bagi seluruh kabupaten kota di provinsi Bali. Secara khusus bagi daerah level 3, durasi waktu makan di tempat makan baik yang berdiri sendiri ataupun di dalam fasilitas publik lainnya seperti mall dan fasilitas olahraga menjadi maksimal 60 menit pengaturan uji coba protes pada resto dan kafe tertutup kapasitas menjadi 50 persen dengan waktu maksimal 60 menit dan uji protes di tempat wisata yang akan ditentukan oleh Kemenparekraf dan diatur oleh Kemenparekraf dan Kemenkes dengan syarat masuk dalam screening peduli lindungi melarang anak usia di bawah 12 tahun secara khusus bagi daerah level 2 yaitu penggunaan peduli lindungi pada akses masuk dan keluar sektor non esensial dan resto serta kafe di ruang tertutup. Perubahan pengaturan waktu makan di tempat makan tertutup menjadi maksimal 60 menit. Instruksi Mendagri nomor 40 tentang PPKM level 4 di wilayah non Jawa Bali dengan inti perubahan yaitu kegiatan asesmen nasional di sektor pendidikan sudah tidak dilakukan uji coba protkes di mall atau pusat perbelanjaan di kota Banda Aceh, kota Jambi, kota Kupang, kota Palangkaraya, dan kota Batam dengan kapasitas 50% dari jam 10.00 sampai dengan 21.00 waktu setempat, di mana protokol kesehatan merujuk pada pedoman dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan dengan penggunaan peduli lindungi nantinya resto atau kafe hanya akan melayani delivery atau take away, melarang pengunjung usia di bawah 12 tahun dan beberapa tempat seperti bioskop, hiburan dan tempat bermain masih ditutup. Instruksi Mendagri nomor 41 tentang PPKM level 1 sampai dengan 3 di wilayah non Jawa Bali dengan inti perubahan yaitu secara khusus bagi daerah level 3 pengaturan kapasitas kegiatan makan dan minum di restoran atau kafe menjadi 50%. Secara khusus bagi daerah level 2 dan 1, kegiatan belajar mengajar di kabupaten kota berzona merah tidak lagi melaksanakan asesmen nasional. Perlu diingat, pencapaian ini jangan sampai menjadi kita lalai, namun diharapkan menumbuhkan sikap sebaliknya. Kita perlu cerdas dan lebih visioner dalam melihat perkembangan baik ini dengan memupuk kewaspadaan tanpa ketakutan yang berlebihan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait COVID-19. Untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di lingkungan madrasah dan pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran. Tentang panduan penyelenggaraan pada madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam pada masa PPKM, penerbitan surat edaran ini bertujuan untuk menjamin berjalannya protokol kesehatan yang baik pada seluruh jenjang pendidikan terkait dengan tersebarnya nomor identitas kependudukan atau NIK presiden. Hal ini dimungkinkan karena NIK presiden. Tersedia sebagai data calon presiden pada saat pemilihan presiden. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dan menjamin keamanan serta fungsi periksa sertifikat vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi, maka saat ini digunakan lima parameter, yaitu: NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin. Penting untuk diketahui bahwa saat ini digitalisasi informasi kesehatan masih dalam tahap transisi menuju satu data. Setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan menjadi masukan dan akan dievaluasi, sehingga nantinya sistem digital ini dapat berkembang menjadi lebih aman dan lebih baik. Selain itu, kolaborasi antar kementerian atau lembaga perlu untuk terus dibangun sehingga transisi digital menuju satu data ini dapat berjalan dengan efektif. Dan per tanggal 6 September 2021, pemerintah Indonesia secara resmi menerima 5 juta dosis vaksin jenis Sinovac. Kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-50 ini membuat Indonesia telah menerima total 33 juta dosis total vaksinasi jadi Sinovac ketersediaan vaksin menjadi kunci kecepatan vaksinasi yang akan selalu diupayakan pemerintah melalui berbagai skema. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari FAT, berita1.com. Secara nasional, berapa kabupaten atau kota yang masih berada pada level 4? Apa evaluasinya sejauh ini dan bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong agar semua pihak baik itu masyarakat dan pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak euforia dengan penurunan kasus Covid-19 saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Berita1.com. Sejauh ini daerah yang berada di level 4 berjumlah 34 kabupaten kota. 11 kabupaten kota di wilayah Jawa Bali dan 23 kabupaten kota di wilayah non Jawa Bali. Perkembangan kasus COVID-19 secara nasional mengalami perbaikan terus-menerus namun harus perlu diselaraskan dengan peningkatan kapasitas respons daerah baik dalam melaksanakan testing, tracing dan treatment. Selain itu, dalam operasionalisasi penerapan protokol kesehatan, pemerintah terus memperbaiki sistem yang ada Termasuk transisi digitalisasi menuju satu data kesehatan di Indonesia, sebagaimana pesan Presiden bahwa virus COVID-19 senantiasa mengintai dan akan menyerang jika kita sedikit saja lengah. Oleh karena itu, walaupun aktivitas masyarakat berangsur-angsur mulai berjalan lagi, namun pengawasan dan pengendalian aktivitas terus dilakukan oleh sebuah sistem yang terdiri dari fasilitas publik dan lain-lain, unsur pemerintah dan masyarakat yang saling bekerja sama. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan kedua dari Gita VOA. WHO menyebut varian baru yang ditemukan di Kolombia, yakni varian Mu, kebal terhadap antibodi dari infeksi sebelumnya dan juga vaksinasi COVID-19. Bagaimana Satgas menanggapi hal tersebut? Apakah varian Mu ini juga mematikan sama dengan varian Delta? Apakah sampai saat ini varian Mu sudah terdeteksi masuk ke Indonesia? Dan bagaimana langkah pemerintah ke depan dalam menghadapi berbagai varian baru virus corona tersebut? Terima kasih. Baik, uh, terima kasih VOA varian Mu atau B1621 merupakan varian pertama kali yang ditemukan di Kolombia pada bulan Januari 2021. Varian ini kemudian ditetapkan sebagai varian yang diamati atau varian of interest oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 30 Agustus 2021. Varian yang masuk dalam kategori VOI merupakan varian yang mengalami perubahan pada susunan genetikanya. Perubahan ini diprediksi dapat mempengaruhi karakteristik virus. Dengan demikian, indikasi karakteristik mu seperti lebih ganas dibanding delta atau dapat menghindari kekebalan tubuh masih merupakan perkiraan dan masih terus diteliti lebih dalam. Data whole genome sequencing pertanggal 6 September 2021 Menyebutkan bahwa varian ini tidak ditemukan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah senantiasa berupaya mencegah masuknya varian baru dari luar Indonesia melalui pengetatan kebijakan karantina internasional, entry, dan exit testing, serta persyaratan uh, vaksin. Pemerintah juga berusaha mencegah munculnya varian baru di dalam negeri melalui strategi vaksinasi serta berbagai kebijakan menyeluruh yang mampu menekan angka kasus. Tentunya hal ini hanya dapat berhasil jika dibarengi dengan peran aktif masyarakat yang tetap mempertahankan disiplin 3M dan divaksinasi. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Vidya Detik Health. Muncul petisi batalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi menanggapi keluhan terkait aplikasi tersebut karena bermasalah saat proses check-in di mall serta masih banyak warga yang terkendala karena data yang dipakai tersebut dipakai oleh orang lain dan adanya riwayat komorbid. Seperti apa tindak lanjut dari pemerintah dan Satgas Covid-19? Terima kasih. Terima kasih Detik Health. E, penerapan syarat kartu vaksinasi semata-mata dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian. Karena mereka yang sudah divaksinasi memiliki perlindungan yang lebih dari penularan dibandingkan yang belum tervaksinasi, pemerintah terus berupaya keras memperbaiki sistem operasional screening kesehatan digital ini melalui kolaborasi antar kementerian dan lembaga agar upaya perlindungan kesehatan sekaligus ketepatan dan keamanan data masyarakatnya dapat dicapai. Demikian, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini uh, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.